Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming.
Udah full lampu-lampuan juga ya. Mantep banget, mantep. Tapi belum ada strobo, dan lampu yang ini tuh gak hidup cuy. Strobonya ada warna merah, tapi gak kedip-kedip. Dan di belakang ada strobo putih. Knalpotnya asli gayor banget cuy. Ini suaranya, yang di belakang auto ngebul. Jadi kalau kalian ketemu kantor-kantor seperti ini, kalian menjauh aja lah. Kalau mau sehat-sehat aja gitu. Mau sehat. Hati-hati men, ini bukan kita sengaja tabrakin. Soalnya kalau belok, gue takut ini bakal guling-guling gitu. Sementara kita lagi record gitu. Nah, buat kalian yang mau modnya, seperti biasa saya letakin linknya ada di deskripsi video ya teman-teman. Kalian subscribe aja Andi Gameplays nama channelnya. Saya penasaran mau naik ke perumahan-perumahan yang ada di sini nih. Ini kan agak tinggi-tinggi gitu sih, saya mau lihat suspensinya aja. Nih, kita coba naik teman-teman. Di depannya ada kotak-kotak gitu ya, kayaknya besi biar apa? Supaya enggak ini loh cuy, apa namanya ya? Supaya enggak stroke lah. Kalau tadi kan kantor yang kita review tadi tuh dianya pendek banget gitu, itu kalau nabrak langsung pecah. Sedangkan ini dianya nabrak masih kena besinya. Kenapa tuh bos? Lagi kejar tinggi kah? Lagi kejar target? Sampai-sampai kita ditabrak, nggak ada salah. Tapi ini sih natap sih cuy. Oh my god. Oh, saya mau lihat suspensinya aja, saya mau foto. Tuh. Ini cuy, suspensinya keren banget ya. Dianya padahal posisi seperti ini cuy, satu ban lagi naik, satu ban lagi turun. Tapi tuh tetap stabil cuy. Gak ada obat ya. Dia masih lurus nih. Seperti ini baru dia lurus cuy. Kalau tadi tuh dianya agak-agak bengkok gitu, kayak patah gitu sih. Ada yang patah lah, mungkin as roda atau apa, saya nggak tahu lah. Nih, stabil banget ya, padahal ban satu udah naik gitu loh. Biasanya mobil-mobil pribadi kayak gini udah miring ini, atau ban belakangnya ngangkat. Ini memang suspensinya udah dimodif sini fix. Coba kita naik. Waduh, ngeret cuy. Harus agak kenceng, soalnya bannya licin gitu. Ini curam banget. Nah, nggak naik men. Gak bisa seperti ini seharusnya. Kita ambil posisi yang pas dulu. Aih, susah. Gara-gara ditabrak tadi sih sama si bus itu. Wih, kok gitu ya? Oleng banget ya. Oke lah teman-teman, sampai sini aja. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Makasih yang udah nonton sampai habis, dan ya, sampai jumpa di video berikutnya.